guys, welcome back to my channel. Kali ini kita berada di Nganjuk. Kita mau mereview salah satu ikon kebanggaan yang ada di Nganjuk, yaitu Jaya Stamba. Ikuti review kita kali ini. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Monumen Jaya Stamba atau Prasasti Jaya Stamba akan menjadi pusat perhatian pengunjung di kawasan ekonomi Nganjuk atau KEN. Jalan Ahmad Yani Nganjuk, Jaya Stamba akan berdiri perkasa tepat di perempatan Jalan Ayani. Jaya Stamba berasal bahasa Sanskerta. Jaya berarti kemenangan, kejayaan, dan tidak terkalahkan. Sedangkan Stamba berarti tugu, pilar, atau tonggak. Jadi guys, Jaya Stamba artinya tugu kemenangan. Kita coba mengitari Monumen Jaya Stamba ini guys ya. Kabupaten Nganjuk terlihat semakin indah di penghujung tahun 2021 ini. Pembangunan KEN sudah hampir selesai guys. Pembangunan Monumen Jaya Stamba di perempatan Jalan Ayani sudah hampir selesai dibangun. Tugu kemenangan itu menjadi ikon Kota Angin. Tanggal 25 Desember kemarin guys, pembangunan KEN sudah mencapai 90%. Khusus untuk Monumen Jaya Stamba di perempatan Jalan Ayani, meski belum selesai 100% guys, tapi sudah mampu menyedot perhatian masyarakat. Bahkan monumen yang bisa berputar itu viral di media sosial saat uji coba untuk berputar. Kita doakan ya guys ya, pembangunan di Kabupaten Nganjuk berjalan lancar, yang mana akan menjadi kebanggaan bagi semua masyarakat Nganjuk.